Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Leken Bonsai. Oke sobatku, di depan kita ini ada bahan bonsai waru variegata mini. Waru variegata mini ini sebelumnya pernah kita dokumentasikan ya, waktu melakukan pecah batang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengecek hasil pecah batang, terutama pada bagian akarnya. Oh ya, untuk melihat video sebelumnya waktu melakukan pecah batang, nanti saya tambahkan link videonya ya di deskripsi. Oke sobat, simak terus ya kegiatan saya ini. Dan buat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Seperti ini ya perakarannya, akarnya penuh dan menumpuk. Selanjutnya kita rapikan dengan mengurangi sebagian akarnya, juga membuang bagian akar yang tidak digunakan. Ini ya bentuknya setelah dirapikan. Selanjutnya kita tanam kembali ya. Nanti setelah ditanam baru kita press bagian percabangannya. Sobat, selanjutnya kita press ya bagian cabangnya supaya nantinya tumbuh tunas-tunas baru. Sobat, seperti ini ya kegiatan saya kali ini.
dan nanti kita akan update kembali perkembangan dari bahan bonsai baru Variegatum ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Salam bonsai dan salam satu hobi.